Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah satu amalan yang nilainya tidak ringan yaitu menjawab azan, sekalipun hanya mengucapkan seperti yang diucapkan muazzin, namun Islam menghargainya sebagai amal besar. Oleh karenanya, jawablah saat mendengar kumandang azan. Lalu apa saja keutamaan menjawab saat mendengar kumandang azan? Yang pertama, menjadi saksi kebaikan. Dari Abu Da'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mengumandangkan azan dan sekaligus mereka yang mendengar azan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi kebaikannya. Yang kedua, menjawab azan karena dorongan keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya, maka akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Ketika muazzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian muazzin mengumandangkan Ashhadu an la ilaha illallah, lalu kalian menjawab Ashhadu an la ilaha illallah, kemudian muazzin mengumandangkan Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kalian menjawab Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian muazzin mengumandangkan Hayya 'alas shalah, lalu kalian menjawab La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim, kemudian muazzin mengumandangkan Hayya 'alal falah, lalu kalian menjawab La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim, kemudian muazzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian muazzin mengumandangkan La ilaha illallah, lalu kalian menjawab La ilaha illallah, dan selanjutnya membacakan doa setelah azan. Adapun bunyi bacaannya, Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Yang ketiga, dengan menjawab azan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Barang siapa yang ketika mendengar azan dia mengucapkan Saya juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata,
tiada sekutu baginya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku. Siapa yang mengucapkan itu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Yang keempat, siapa yang menjawab azan lalu membacakan selawat sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi selawat baginya 10 kali. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar muazin, jawablah azannya. Kemudian bacalah selawat untukku, karena orang yang membaca selawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan selawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Seorang ulama tabi'in bahwa makna dari selawat Allah kepada makhluknya yaitu pujian Allah untuk makhluknya tersebut di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, menjawab azan lalu memohon wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapat syafaat beliau. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah menjawab azan, kemudian mintalah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Wasilah adalah satu kedudukan di surga yang tidak akan ditepati kecuali oleh salah seorang dari para hamba Allah. Dan saya berharap sayalah yang mendudukinya. Siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Permohonan wasilah ini anda baca dalam doa setelah menjawab azan. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini serta solat yang ditegakkan ini, berilah wasilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, menjawab azan lalu memohon agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan makam Mahmud. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini serta salat yang ditegakkan ini, berilah wasilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tunjukkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa setelah azan, maka halal baginya syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Yang dimaksud makam Mahmud yaitu syafaat Uzma terbesar ketika di padang mahsyar. Sehingga ada tiga hal yang kita lakukan ketika azan: menjawab azan dengan mengikuti seperti ucapan muazin, membaca selawat setelah menjawab azan, membaca doa setelah azan. Yang ketujuh, surga bagi orang yang menjawab azan dengan penuh keyakinan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Bilal mengumandangkan azan. Ketika beliau sudah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan seperti yang dilantunkan orang ini yaitu Bilal dengan yakin, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Yang terakhir, 8. Doa orang yang menjawab azan mustajab. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, para muazin mengalahkan kami dalam menggapai keutamaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkan seperti yang diucapkan muazin. Jika kamu telah selesai berdoalah, maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Sungguh janji pahala yang luar biasa.
bagi saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, sangat disayangkan jika Anda menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka bersabarlah sesaat ketika ada azan dikumandangkan dan jawab azan itu. Penuh keyakinan, lanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah keutamaan menjawab saat mendengar kumandang azan. Wahai sahabat muslim yang beriman, jika Anda mendengar azan, maka jawablah azan dan tinggalkan aktivitas sejenak. Dengan menjawab azan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita di tempat yang terpuji, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.